Bahan yang pertama, di sini Bistomi Art menggunakan Rinso bubuk satu bungkus. Yang pertama kita buka terlebih dulu Rinso-nya. Yang selanjutnya kita campurkan dengan air. Lalu kita campurkan dengan ragi tope yang sudah Bistomi Art haluskan terlebih dahulu seperti ini. Yang selanjutnya kita campurkan dengan ragi tope. Lalu di sini Bistomi Art menggunakan sun lab dengan dosis ketinggiannya niton 90 mil. Yang selanjutnya, di sini Bistomi Art menggunakan garam kasar. Nah, di sini Bistomi Art menggunakan produk atau merek ini untuk campuran garam kasarnya. Kita campurkan dengan garam kasar. Seperti ini adalah bentuk garam kasarnya. Yang selanjutnya, lalu kita aduk sehingga merata. Cukup sampai di sini untuk tutorialnya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.